Persidangan bersama kasih hati. Nah, tentunya ini perjalanan panjang. Dan kami tadi ditanyakan apakah akan melakukan upaya hukum lain, apakah akan melakukan banding, dan saya pikir kami memutuskan untuk coba berpikir dulu apa yang akan kami lakukan selanjutnya selama 7 hari ke depan. Dan tentunya kami akan berkonsultasi juga dengan siapa yang bertemu mengenai apa namanya.